Eh, sekejap yang sejuk, sekejap yang panas. Apa ini cuy? Haji. Oh my god. Uh-oh, kena marah. Uh-oh, kena marah. Saya enggak ikut campur ya. Lagu ni best guys. Kena dengar eh. Pasal lagi sampai sikit perut kena. Saya tak tahu kalau Azhar pernah nyanyi ke tak lagu ni dekat live. Cuba kalian dengar. Kalau pernah, cuba sebut pernah. Saya tuan tengok je. Pernah tak saya nyanyi lagu ni guys? Jadi itulah. So sekarang ni Hafiz nak tanya-tanya kalian lah. Kalau ada pertanyaan apa-apa yang mau ditanya, kalau mau ngadi-ngadi apa-apa. Sebab Hafiz nak ngobrol-ngobrol kejap. Dah derek nyanyi ni capek juga kadang-kadang guys. Nah jadi pernah Abang Isa, pernah. Abang hari ni udah kentut belum? Kayaknya pagi tadi udah. Pagilah. Aku mau dengerin aja, boleh. Asyik ngadi-ngadi kita. Hey guys, malam ni jangan lupa ya. Eh? Udah model kau udah? Dulu aku suka dengan waktu di match. Oh, malam ni jangan lupa Hafiz last day tau malam ni game ML malam ni. Salam nak Hafiz, semoga sehat-sehat. Salam, terima kasih kak doakan saya. Saya doakan kakak juga ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, diberi kesehatan yang baik bagi kakak, sehat-sehat terus.
Ya, setia si cantik lah selalu pokoknya yang itu yang Hafiz mau. Biar cantik terus. Kamu jangan lupa nanti kamu tidur lagi. Tak. Saya nak pergi rumah mama kejap lagi. Nak pergi hantar kek lapis dia lah. Saya nak pergi rumah mama kejap lagi. Lama baru tengok live scenery kampung teruk. Ya Allah, kesian akak. Biar dah penuh tu bang. Ya udahlah guys, cukup lah. Malam nantilah pula eh. Tapi kalau mau lagi ya bisa aja. Saya bisa letak VL-nya. Sesemua saya guys. Aduh, saya baik malam ni. FK man. Semua saya. Saya ni ada masalah flu lah guys. Saya pun tak tahu lah guys. Biasalah. Nak buat macam mana kan? Kalau benar ingat korun 10,000 ya. Gampang aja. Gampang aja itu. Apalah sama. Rp10,000 baru 2 juta. Apalah sangat. 2 juta mau digantikan sama kakak. Oh, enggak bisa. 200 juta pun enggak bisa diganti sama kamu. 2 miliar juga enggak bisa. Orang offer habis, saya bagi kamu 2 miliar, saya ambil merpati. Tidak. 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 Enggak bisa. Enggak. Enggak. Jangan bawa lupa kalau menang nanti. Ya, siap. Terima kasih Kak Zida, thank you. Saya set top up host. Bisa diatur. Apalah. Gaji NML tu tak tak Afi dapat bila? So, bulan lagi satu. Sekarang bulan 5 kan? Bulan 6, bulan 7 pun Afi dapat. Bulan 7 pun Afi dapat. Tapi tak apalah, ya udahlah. Kita top up dulu pakai duit Afi. Tak ada masalah. Shu, keluar. Eh. Alah, siapa kau uji? Besok saya tidak lagi keliling arah nak tunggu korang alu. Ai. Malam ni ke nak? Ada kakak Fiz. Oh ada. Shuh. Keluar. Shuh. Keluar kakak. Keluar. Shuh. Minggir lu. Shuh. Shuh. Saya datang ni. Mana dia? Tak tahu. Tak nampak. Saya pun tak nampak. No malam ni long. Siang lah. Kalau malam ni pokok. Tengok. Besok lah besok. Saya bagi korunnya besok. Malam ni kan dah hari terakhir. Besok. Okay, besok nak malam ke nak sore? Kalau lah. Kalau tak puan lah. Kalau enggak. Tapi sekarang Afi masih top 1 lagi ni. Macam ni guys, Afi kena bincang dulu dengan kalian. Petang, sore ke malam?
Suri. Adalah suri petang. Ya, yeah, petang tu suri. Malam je, malam. Malam sepertinya semuanya free. Kalau suri tu kan ada yang lagi pulang kerja, kan? Salah lah ni. Salah, dia sama erti. Ya, yeah, nampak malam petang. Okey, ditandain. Okey, saya tanya lagi. Saya esok kerja malam, asyik. Jalan malam. Okey, saya mau tanya. 10K itu, kalian mau saya pecahin 1K, 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 1K ataupun 2K, 2K, 2K ataupun nak 10K terus? Ataupun 500, 500, 500, 500, 500. 1K, 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 1K. Kita mau, mau pecah goodie bag sama treasure box. Gimana, gimana? Kalian maunya gimana? Begitu, begitu, begitu. Tak ada. Oi, aku baru bayar. Ah, baru bayar rumah. Baru bayar kereta. Kalau satu ke rebutan. Eh, tapi kan kita pun paling-paling ramai pun viewer kita dalam 500-600 je. Satu kartu masih, ya masih worth it lagi lah. Dibagi sama 300 kan. Ganti goodie bang level 10. Asik. GB level, GB level berapa? Level 30 aja. Eh, kesian lah. Ya kalau GB-nya level... Okay, dekat sini Afin nak tengok jap. Level-level members ada je ya level bawah lagi kan. Nanti kesian lah. Wih, tapi semua dah 30, 20, 30 lah. Kan? Semua dah tinggi kan level kan? Semua dah tinggi kan? Gak, ada enggak yang level yang masih 10 ke bawah 10? Ya, semua dah tinggi. Okey, mantap. Kalau semua dah hai hai Mama Siti, ya kita kita. Kita Afi sini bentar. Apa? Apa orang bilang? Belajar, belajar bentar. Mandi budi bag. Yeah. Level 10. Oh, maksimum level 10 je. Ada orang yang masih level 5. Ada orang yang masih level 1. Tapi cuma level 1 cuma ada sorry, level 5 cuma ada 4 orang. Level 1 ada 7 orang. Level 2, level 2, level 3 ada 7 orang. Mungkin ikon baru kot, saya rasa. Mungkin akun baru kot. Mungkin lah. So saya start dengan level 10. Level kedua kat atas lah. Level kedua. Maknanya kalau level kedua lah tu. Ah, boleh lah. Boleh lah saya dapat level 4 sekali malam ni. Cuba try dulu 1K. Eh, mana boleh. Kita ada perjanjian kita. Cuba try test sekarang. Saya tak top up lagi lah. Tapi kalau nak cuba boleh je. Ni cuba eh. Ini sekadar cuba ya. Ini cuma sekadar cuba.
cuba-cuba aja gitu. So saya letak member level 10. Tak nak ambil. Eh, kan cuba. Tadi kan cuba. Tadi cakap cuba. Saya cuba je lah. Saya test. Kamu tengah cakap tolak. Kalau mau tolak, tolak lah. Ini udah ditolak satu kalau saya tolak. Jadi besok 999 je koin. 9999. Ini udah satu. Aduh, berkurang kot. Kita tak lah. Cuba. Kak Asi dapat weh. Kak Asi dapat cuy. Mantap kali Cak Cik. Kak Asi, Kak Asi. Mantap kali. Mantap kali. Okay. Baru Morfati semua yang dapat. Okay. Maknanya nanti saya pecah lah. Saya bagi korun dan saya bagi gudi. So dua-dua lah eh. So biar balance. Macam tu. Lagi bang? Nak cuba lagi? Udahlah. Okay, okay, kita cuba treasure box bang. Kita cuba korun bang. Korun, kita cuba korun. Korun 1,000. Satu orang. Satu minit. Besok start mulung dulu. Oh, mau mulung di sini. Besok kalian start mulung ya. Oh, pandai. Pandai. Habislah guys. Besok saingan kalian berat tau. Kerana geng-geng mulung akan bersaing dengan kalian. Pasti mereka yang dapat. Esok ni guys, 98 ya. Siapa dapat? Kak Siti Nuraiza. Mantap lah kak. Test pun banyaklah sikit pun. Janganlah. Saya belum top up dekat akaun saya. Saya belum top up. Pasti tak dapat. Malas usaha ke tangga kejayaan kah? Kata Raiza. Raiza dapat. Kalau kata tak usaha, macam mana nak percaya? Macam itulah. Mulung di sini, lempar di sini juga. Rugilah. Ah tu, Kak Yuni bagi. Eh banyaknya Kak Yuni. Seratus dia bagi weh. Kita kan cuma cuba-cuba aja, test-test aja ini Kak Yuni. Bagi 10 aja. Oh minimalnya 100 ya. Kita kan lagi coba-coba. Aduh, aduh, 10 saya je beli. Host tak boleh mulung, kenapa? Itu bukan saya bagi, Kak Yuni yang bagi. So saya bisalah mulung. Kalau saya bagi, saya tak mulung lah. Takkan saya ambil sendiri kan yang saya punya. Ini Kak Yuni punya, saya ambil. Dapat 3. Kak Yanila dapat 4. Saya dapat 3.
Kenapa tak hebat tak saya mulung? Saya ini jagoan mulung, guys. Cuma saya malas berasi aja. Kalau saya berasi habis kor-kor dalam titong. Terus dapat 3. Keren lah. Mimi ya. Syak, bukan bayar dia seorang sekali. Hey, lu panggil lu punya. Lihat. Lihat saja. Mundur-mundur ada suhur mulung. Ya. Tepi memulung. Don. Ampun suhu. Ya, enggak apa-apa. Nah, itu kan. Bagus ya. Jadi terima kasih, thank you. Hey, ini nak tolak ke apa kat uni? Ha? Nak tolak buat besok ke apa ni? Kalau tolak udah 200 jadi 9788. 9798. Mana boleh tolak? Mana boleh? Asallah tak boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh. Syaratnya kan di Hafiz. Pastilah boleh. Bismillah. Alhamdulillah dapat 2 kak. Terima kasih, berkat selalu kak. Long time no see. 4. Kak Rizkina, Kak Shena, Kak Ella, Kak Dini. Alah telat. Tadi 3, ini 2. Udah 5 koin Hafiz dapat. Oh, Hafiz test tadi 2. Maknanya Hafiz untung 3. Walaui. Masih untung saya mah. Laikum maya. Saya lagi untung li. Masih untung 3 koin saya cuy. Lagi. Eh kok lagi? Udah. Malam. Seru aja tong juga. Yaudah, cukup. Malam nanti guys. Tapi saya... itulah. Gagak hitam. Oh my god. She was giving the treasure box 100 for you all. That was so amazing. Thank you so much for Gagak Hitam. You guys can pick. You guys can pick the treasure box from the Gagak Hitam guys. Thank you so much sister. 10 orang guys. Ya Allah, ni pasti Hafiz dapat. Pasti banget guys. Memang pede Hafiz punya ini. Memang pede. Kalian gak usah tekan lah, gak usah ambil lah. Pasti gak dapat. Ini memang buat Hafiz. Percayalah, kalian pasti tak nampak. Gak usah tekan. Gak usah ambil. Kak Rizky, Kak Intan 22 ya. Dan balikin dong. Seharusnya saya di posisi kamu itu. Karena saya udah tekan dulu. Kamu ngehack. Kamu cheater ya.
ajarin tuh cinta pakai apa. Kagarasi. Terima kasih kak. Kayak itu pakai HP pantasan. Wih guys, lihat siapa bagi guru kagak langsung. Terima kasih. Kakak Rasem, semoga dilimpahkan rezeki selalu. Itu kakak mau jemput Hafiz, mau kemana itu kakak Rasem? Mau ke rumah kakak ya? Makasih kak, semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan diberi kesehatan yang baik. Marketing. Itu Wan bagi gurun, bagus, sudah bagus. Waktunya itu yang kurang bagus. Tunjuk kakak Rasem. Kakak simpan aja kakak Rasem. Buat malam aja. Malam nanti Hafiz ada event last day malam ini. Malam ni last day kak sampai jam 2. Kakak itu tadi kakak bagi Hafiz tu kan, udah bisa 7-8 SP itu. Kakak udah 7 SP itu tuh kak, banyak banget itu kak. Udah bisa bantuin saya top 1 malam. Ya guys sih kak, berkat selalu, semoga dilancarkan rezekinya. 5 minit 50 view naik. Betul, 5 minit 50 view naik. Tapi tak dapat, nanti view orang luar je dapat semua. Wih kak Ira. Eh guys, ini kalian ngetes apa ini? Besok aja lah kita seru-seruan treasure box. Ini semua pada udah mulung ni, besok mereka gak bisa mulung. Ya udah. Mama Gara Asep Ultah Long. Oh iya. Okay, kita kita buka lagu Ultah. Happy birthday kak Mama Garang Asem. Happy birthday to you kak. Semoga dilimpahkan rezeki selalu panjang umur. This is song birthday for you kak. Alah mulung lupa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kak Uji dapat kak Ita Wasnita. Tiga. Kak Aras, ke malam aja kok. Baik bang nak balik. Guys, happy birthday untuk Kak Garang Asem guys. Semoga dipanjangkan umur, semoga limpah rezeki, sehat-sehat terus buat kakak. Wow. Siti. Oh namanya Kak Siti ya? Kak Siti. Happy birthday Kak Siti. Hau long tong. 服用 Strepsils, 它含有两种活性成分，杀灭细菌和提供舒缓效果。服用 Strepsils. Minit lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, cikgu. Cikgu ke? Hello teacher, happy birthday to you.
Bukan. Kalian semua dengan hati. Ya Allah, lupa mula. Why? Thank you satu. Terima kasih Wan. Thank you Kak Ira. Thank you untuk borunya. Thank you semua. Bunda. Hello Bunda. Thank you for the treasure box. Thank you so much. Wan ada kat rumah ke Wan? Nak datang rumah ni? Happy birthday Sifu Siti. Kak Ijam. Ijam pergi korin guys. Kita pergi rumah mama dia ni. Terima kasih Kak Ijam. Semoga dia limpahkan rezeki selalu. Amin. Kak, garangan asam love sekebun. Sekebun je? Kak Garang Asam love selautan. Ha gitu. Ih besar. Selaut je. Ya yeah, laut lagi besar daripada, apa ni, keluasan laut lagi besar daripada keluasan bumi. Darat-darat eh. Hmm, nak mulung kejap. Bentar ya Kak Ijah. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatlah, tolonglah, bismillah. Itu dia. Satu. Tengok nombor satu tu siapa guys. Kalian lihat nombor satu tu siapa guys. Lihat nombor satu tu siapa. Dah lupa pula. Nampak tak nombor satu tu siapa? Bayangin Kak Ija bagi tadi tu adalah 10,000. Saya orang pertama dapat tu. Hampir dekat 200 koin, 300 koin. Lumayan je. Wih, 5 minit lagi. Eh, banyak betul. Saya rasa Wan dah gaji lah guys. Saya rasa Wan dah gaji ni. Wan dah gaji pun. Besok lah, besok aku nak bagi 10,000. Oh, tu sayang. Mau saya sikut tuk penunggin nabalut sama sungai padang. Mau percaya aku saya original. Foto boroso kudusun para tiko panang buono ti boroso. Zaman tak jelas. Mana mic selalu guna? Tak sama wire lagi. Wire dia baru beli. Sayang original Sabah. Bintang-bintang. Oh tu sayang, kau mau
saya siku di Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalang. Di mana mana wa? Saya aku lagi rumah ni. Hai, lama kali si Wan yang punya koruni, saya udah mau keluar nih. Binti dan azab ni. Binti dan azab parah ni. Binti dan azab parah, si Wan ni bagi korun. Dia batal bagi korun 5 minit pula. Imbarodoku dusun sama mulai pagalan. Tak mau tidak percaya. Kaisen ni luka muda haya ori jene. Saya ini ori jene Sabah. Saya nampak merkin betul lah masuk tu. Betul lah tu. Guys, ada yang baru tu. Mau lihat enggak? Enggak mau tunjuklah. Apa yang putih tangan ni? Widih, apa? Mana nak tengok? Tak, dia dah lalu, enggak nampak. Aduh, penatlah nak ulang-ulang guys. Semula ya, saya jalan lagi sekali, okey. Okey. Tengok betul-betul. Eh, ada yang baru tu. Mau tengok enggak? Mau lihat enggak? Aduh. Mana pialanya? Ini tapi berat ni. Nah, nampak enggak? Ni pialanya, nampak enggak? Ish, tak nampak pula ha. Nampak tak? Tengoklah betul-betul ni. Tak takut ni, takut kena ni. Ni. Allah, lebatnya hujan. Astagfirullahalazim. Ceras hujan. Dah buat VT. Dah buat VT? Dari mana kamu tahu? Dari Along lah. Ai. Social media. Saya tidak put di social media.
Haji is abang. Oh. Itu kursi baru ya bang. Iya, itu ada kakak adik kan. Siapa yang ada kakak bagi? Haji Story. Banyak baru-baru ni. Selesa ke tu dah. Adalah layu. Sekarang saya dah ada hobi baru guys. Rezidah sekarang saya dah ada hobi baru. Saya mulai tahun ini. Saya akan bermain dengan hobi baru saya. Dan saya akan jadi kolektor hobi baru saya. Hobi apa? Tanya lagi. Ayah cukup dia je. Alah, boleh lah. Saya nak paling minimal tu saya nak ada tiga cukup lah. Tiga dah cukup lah. Berapa kat tak kat Injal lain? Jom pergi tempat tu balik lah, jom. Tiga bini ke? Bukan ke? Saya ada hobi baru. Nak cuci mata, siut. Baju keluar, bukan. Takut kena pelanggaran. Macam tumpul apa tajam? Yang tajam yang tumpul semua. Terbalik. Oh. Alamak. Saya dah susun macam mana kak? Afi nak pakai buat lagi satu meja. Nanti Afi beli meja. Afi tak beli meja lagi. Ni Afi ceritakan. Afi Afi share apa yang Afi nak buat lepas ni. Sebentar. Di sini Afi share. Di sini Afi share dulu. Okay. Alright, kerusi ni. Okay, ni Afi dapat hadiah. Okay. Afi dapat hadiah. Alright. Afi nak pakai buat live nyanyi. Okay. Buat live nyanyi. Jadi Afi akan set up satu lagi tempat dalam kamar Afi. Di bahagian pojokkan sini. Okay. Di pojokkan sini. Di sini. Kursi tu Afi letak kat sini. Ataupun Afi tukar ke. Yang gaming pakai hitam. Yang kuning pakai live ke. Okay. Afi akan letak laptop ni. Okay. Dekat atas meja. Dengan lighting. Afi nak beli lighting. Satu lighting tu Afi tengok dekat Shopee. Harganya berapa? 2 juta kot. 500. Lighting tu dengan komputer ni buat karaoke. Buat karaoke nyanyi-nyanyi kan. Jadi mic mic yang putih tu dengan mic yang panjang tu akan ada dekat sini untuk nyanyi. So misalnya kata sudah habis nyanyi-nyanyi kan, Afi kan dah tak push event game kan lepas ni kan. Misalnya malam kayak kunti-kunti macam tu, kalau Afi mau stream game, Afi akan pilih. Sebab soalnya meja ni penuh. Meja ni meja kecil. Jadi kalau kalian lihat meja Afi ni, nampak? Dia penuh tengok. Ada sound card, ada mic punya ni. Nampak? Mic sampai 1, 2, 3, 4 sampai letak kat atas lagi nampak tu. 4. Ada lagi dalam kotak pun ada 5. Ada 5 mic Hafiz.
So dia penuh. Jadi saya nak stream nyanyi tu dia macam kurang asyik. Faham tak? Kurang asyik. So ni kamera, kamera mahal. Kamera murah dekat sini. Ni kamera murah. Ni kamera mahal. Ni murah ni mahal. Okay. Belilah. Boleh boleh boleh. Aku bagi komen yang lama tu. Okey. Boleh boleh boleh. Boleh. Apalah sangat ni suka Zuma Momentnya. Ada 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 dalam kotak. Oh. Ada tu. Tu harga aja 1 juta. Boleh boleh. Apalah sangat ya kan suka Zuma Momentnya. Sound gelap tu boleh mute tak? Tak boleh. Ha. Mic saya satu. Ha. Ni kalau saya jual kat Zuma boleh beli motor sebiji. Ha. Ini ni kalau saya jual kat kamu kat Zuma saya boleh beli boleh beli HP baru. Mobil lah itu mobil. Okay. So saya nak apa? Loh, sekarang mama pukul 8 tak ada ni. Aku dah beli kek lapis ni. Aku dah beli kek lapis. Terima kasih Mamar. Tadi aku datang on the way, on the way. Habis live ni nak, nak end live dah ni. Ni cantik kan guys? Aduh. Hai, lawa betul lah piala saya ni. Hai. ...2023 guys. 2024 yang Afi dapat. Kecil je piala dia. Mm-mm. Kecil je. Kena pin juga baru tahu kot. Cantik kan? Ya, Afi dah pin dah, Afi dah pin dah. Mungkin tak perasan kot yang lain. Lawa, cantik sangat. Okay, dah. Cantik kan piala tu? Itu yang panjang apa? Itu mic, mikrofon, mikrofon baru. Beli lagi kalau isinya mau. Kat sini dah ni mau kerja dulu lah. Kerja dulu baru beli. Yang itu 30 juta tu. Hobi. Rumah kak ada tiga. Kak, rumah kak kat mana? Kak Umi Hani, rumah kak di mana? Rumah kak di mana? Habis mau datang? PD. Okay. Oh, kak tu buat open house. Bila nak datang ni?
Nak pergi tengok kah? Nak tengok kah? Saya dah ada hobi baru. Dah buat tadi. Wah, dah lupa nak tengok. Alah tak apa-apa nak ke? Tak tahu lagi. InsyaAllah buat, insyaAllah tak. Saya ingat nak ni je. Nak apa? Nak bareng-bareng dengan Syadi sekali kan, buat open house terus. Dah habis raya dah tak apa, raya haji boleh. Anak pasal ada satu set lapu-lapu lagi. Itu tak nak lah, mainan punya ni betul punya. Hobi saya, saya dah ada hobi baru. Lepas ni saya dah raya dah habis belum ni? Belum lah. Belum, Kak Putri. Saya rayanya setahun. Hobi ku tu tak guna. Faham, satu tahun. Hobi koleksi benda yang abang. Iya, hobi baru. Aku pelat, tak bisa bicara seperti kamu. Lidahku panjang berpintal-pintal, bicara pun melulu, selalu terburu. Lidahku tebal bagai kepala di bantal. Aku pelat-pelat, betapa tiada lagi. Tak ada bunyi. Hobiku koleksi kuih. Lama kah? Ha, lagu ini. Ih, tak sabarnya. Nak beli lagi. Nak beli tiga. Iwan, kau datang sini lawan ni. Malas pula nak keluar. Lagi nak live game. Wan ada lagi tak? Wan datang sini, Wan ambil kek ni, Wan. 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 Malah nak keluar. Lah kayaknya Wan udah keluar ini. Apa mager ni? Mager lah kak. Entah lagi mau main game lagi. Jangan tak, jangan sampai ketiduran bang. Mata dah merah tu, takut lolos. Kamu tidur nanti akak tak dapat guru sebut seribu. Pergi ajar kalau di rumah malah ketiduran nanti. Malas lah mau nyetir. Tu pengen rebahan aja sambil lihat hobi saya.
hantar guna Grab. Boleh ke? Boleh ke? Ha bila gitu. Wee. Semalam saya tenung je, lama tengok je. Biasanya rebahan tu tidur enggak lah nak online. Enggak lah kak. Saya ni kalau mau tidur harus ada orang dodoikan gitu. Call one. Aduh, HP-nya di kamar. Malah juga mau masuk. Pengen rebahan gini aja sambil nonton saya punya hobi. Mana Kak Umi tadi? Kak Umi? Kak Umi? Kakak? Kak Umi? Kak Umi tadi mana Kak Umi? Kak Umi, Kak Umi beli dekat mana Kak Umi? Kak Umi, beli di mana? Suruh tenggelam pakai sama gelap tu. Ya, sebab Afi tengah cas handphone. Bateri tak ada kak. Abang akak kan heavy. Merata dia pergi. Kami nanti nak kirim satu. Nak kirim satu boleh. Mau titip satu. Dah pencin lah. Alah. Alah, dah pensi, dah pensi pula. Dah pensiun. Saya pun jadi minat. Cantik kan buat koleksi benda tu kan. Kak Zida. Dia macam, dia macam, dia macam, tak tahu, saya tak tahu kenapa saya jadi macam suka, macam minat. Macam minat kan. Saya semangat nak jumpa tu kanjuk. Nak saya cerita ke? Nak saya cerita ke? Habis nanti tak ada peluang di Kak Zida. Beli di Jepang bang katana. Itu katana lah tu. Tadi yang ada yang nawarin. Siapa kak? Siapa? Kalau simpan gitu ada penunggu enggak? Loh, enggak ada. Enggak ada, kosong-kosong. Saya suruh penunggunya tunggu di luar. Jangan di rumah. Aku punya Arif pun. Aku mau. Halo tengok mas ni. Mana? Eh mas sumpah tu laki tu yang jual tu. Handsome gila. Muka dia macam ada mix-mix. Mix-mix orang luar kan? Kat Zida kan? Macam ada mix-mix. Villain sikit. Mix-mix. Mix-mix villain. Janganlah cerita. Okay. Jangan cerita. Okay. Saya tak cerita. Nanti akak bagi pitch pendana dalam grup Telly. Alakak, akak PM saya dekat Telly tu. Hantar kat saya nak tengok. Tidak minat agensi. Nella tadi yang nawarin. Oh, iya ke? Mana Kak Nella? Banyak saingan tu lah. Patut saya foto dengan dia tu kat Zida. Kan? Nantilah. Kalau next kita ke sana lagi, kita fotoin. Sambil nambah koleksi. Saya.
kena pergi lagi tu lah. Kena pergi lagi ni. So saya nak beli lagi satu. Saya ambil tiga, nak buat koleksi tiga. Tiga beradik. Saya kau bang, salam. Saya kaki pun ini. Thank you Kak Tutia. Banyak pattern kalau gantung tu lawa balut dengan kain hitam. Ya, yeah, saya nak gantung. Tu saya dah beli benda tu kan Kak. Apa tu? Tu saya punya wall sheet. Apa wall sheet tu? Wall sheet. Wall sheet pula dah. Wall sheet. Ha, kan dia kosong kan. Ha, saya nak letak situ. Letak mana satu, dua, tiga. Ha, saya nak letak tiga. Lawanya, ya Allah. Saya dah beli dah. Lepas tu drill tak ada. Drill ni Kiki bawa balik rumah. Abah dia nak pakai. Sebab tu drill dia, drill abah dia. Kalau ada dah tebuk dah. Kat ni pun dah gantung dua. Beli tiga tapi ada orang minta satu. Dia minta je. Saya nak minta jugalah. Ada satu tu saya tengok mahal gila harga dia. Tu cantik tu. Berapa kan kat Tidah? RM9,999 RM10,000. Oh, dia cantik tu. RM9,999. Masa tu abang pergi Filipin. Oh, kat Filipin. Bong. Dog bond katana. Oh, dog bond. Okay. Semalam kat Zida, tahu tak? Benda tu hilang. Katana tu hilang semalam kat airport. Abang gak main game lagi. Main malam ni last, malam ni terakhir. Katana tu hilang dekat airport semalam. Ah, hilang. Saya dah panik dah. Saya cakap, aduh, mana ni? Saya pergi kat kaunter, apa? Kaunter barang kan, bagasi kan. Saya pergi, saya tanya dia. Asal barang saya tak dapat ni? Hilang ni. Ni. So, saya dah pergi. Ya. Lepas tu, saya tunggu sampai habis kan. Roll tu sampai habis kan. Saya rasa sejam juga lah saya tunggu barang saya kan. Barang saya dah ambil kat tanah je, tak ada, hilang kan. Saya dah panik dah. Alamak, macam mana ni saya nak buat ni kan. Saya tanya Kiki. Kiki pun cakap, eh takkanlah kena rampas kan. Ni. Kita kan ada lesen semua kan. Lepas tu, saya pun pergi dekat. Saya jumpa seorang brother tu. Saya cakap dia, bang, barang saya tak dapat lagi ni satu ni. Lepas tu, abang tu cakap, barang tu panjang eh. Saya cakap, panjang. Tapi dia kecil je, saya cakap dia. Tapi dia panjang. Oh, yang tu dia pergi kat overload luggage eh. Oversize luggage. Cakap, eh, barang tu kecil je. Dia pergi kat sana. Saya pun pergi kat belakang sana. Oh, ada. Alhamdulillah. Lagi pun. Hei, panik dah saya. Hahaha.
Saya udah gak mikir dah waktu itu. Kalau pakaian aku hilang ya, lagi hilang ya udah gak apa-apa. Jangan ini hilang. Kalau pakaian tu ya udah bisa beli lagi. Ya ini kalau mana ada udah tinggal satu ini aja kan, yang terakhir kan ini. Jadi saya fikir, aduh gimana, gimana nih cuy. Ya. Alhamdulillah. Ya tinggal satu, tinggal satu aja udah gak ada ini. Bisa dibawa pesawat ya kak. Dulu aja buat tahu dia tahan kak. Saya punya license dia. Saya punya license. Saya punya agreementnya. Saya ada surat. Ada license. Dia bagi saya license. Apa itu? Crush Kak Zida bagi license. Crush Kak Zida. license ya. Kena ada lesen ke? Tak tahulah, tapi saya dapat lesen dia. Lesen ke certificate? Lesen. Lesen kebenaran bawa tu. Na 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 na. Bukan sama ke mas? Mas ni dia pelik sikit ke Zida? Aku dulu bawa tawas aja ditahan pada sikit je. Tawas itu yang kayak itu ya, apa itu, kristal tu kan, ya batu tawas itu kan, ya tapi tawas tu kan orang salah guna kan, orang salah guna, jadi itu kan bentuk dia kan macam itu, macam drug tu kan, macam dada itu kan. Bentuknya juga kan macam itu. Mana Adik Ipan tu? Adik Ipan dekat rumah dia, rumah mamanya. Buat jernih air tu sama buat bau badan. Oh, tawas tu kegunaan dia buat hilang bau badan. Ya benar. Hafiz dulu punya. Teman Hafiz bagi. Dia bagi Hafiz. Dia kata, ini jangan minum. Dia kata. Jadi untuk apa ini? Buat ketek. Buat ketek. Buat digosok di ketiak. Oh, iya ke? Ngilangin bau badan. Emang benaran hilang ya? Buat menjernihkan air. Sekarang di orange ada tawar roll on. Supaya tak bau badan. Kan pakai perfume aja, gak bau dah. Penghilang flek-flek. Emang banyak ya? Supaya tak bau ketek bang. Jadi kegunaannya gimana? Ambil batu itu, digeser-geser aja di ketek ya, gitu ya. Keringat orang berbeda lah long. Tawas bagus buat mutihin ketek. Oh, dicampur sama air enggak? Roll on ada yang dari tawas. Dilarutin dulu sama. Duh, leceh keteknya. Kan digesel batu di ketek.
Habis hitam lah ketiknya. Banyak dijual seperti tawas. Aku enggak cucuk pakai tawas, gatal lu. Oh, gatal ya. Eh. Mau dong, mau beli di mana itu? Pakai di kaki boleh tak? Pakai di kaki boleh tak? Banyak dekat Indo. Tawa cepat lebur kalau kena air. Habis tu macam mana disuruh? Gimana cara gunanya? Di orange ada loh. Orange, orange di mana orange? Beli bedak MB. Antar kuih dulu bang, keburu malam. Malaysia pun ada jual lah. Oh ada eh? Saya mau pakai di kaki. Soalnya kalau saya pakai kasut, bawa pakai sepatu, kan macam seharian. Ha, lepas tu dah udah ni, dah bawa stokin. Lalu kita pakai tawas tu, kalau pakai sepatu seharian, enggak bau lah kan? Ke masih bau juga? Belum pernah dibuat di kaki. Oh, belum eh? Beg kuning mama ada. Oh, ada ke? Okey, okey. Nanti Hafiz tengok mama list. Jangan yang aneh-aneh lah. Dia kata boleh hilangkan bau. So, saya nak hilangkan bau stokin tu lah. Kira pakai kasut lama kan. Dia bau, bau stokin ni. Aku nak lesek kat kaki Kiki, kat kaki Mirul ni. Oh, kalau dah balik berjalan masuk hotel, buka kasut. Puh, bau. Bau. Bau, bau tai. Kaki. Penat saya ingatin. Tolong basuh kaki sebelum naik kasur. Ha, saya bilang macam tu. Saya sangat perlu. Saya kat kaki banyak lah. Saya nak beli, nak try lesek kat kaki kan. Motor tak ada, tapi tak, tak mungkin lah tak hilang terus kan. Macam tu lah. Wan, Wan ada lagi tak? Wan dah, dah keluar ya. Aduh, si Wan ni. Kayaknya malas cuy, mau. Kena pergilah kejap. Ya udahlah guys, saya pamitan dulu lah guys. Saya pergi rumah mama jap. Dia dah keluar kot. Okey, mama cakap pukul 8 dia tak ada. Okay, jumpa malam nanti guys eh. Ayo guys, malam nanti guys. Yuk, seru-seru semua yuk. Amin. Terima kasih semuanya dah mampir. Terima kasih semuanya dah berkongsi rezeki. Terima kasih juga semuanya dah tap-tap screen. Saya doakan semua semoga dilimpahkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Dan diberi kesihatan yang baik itu semua. Okay, salam rindu, salam sayang, dan saya Hafiz Alun. Jangan lupa semua jaga mata, jaga hati, jaga diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa malam nanti di live game Mobile Legend. See you guys. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Jumpa di game nanti. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa malam nanti. Assalamualaikum. Take care. Ki lambat. Malam ni. Malam. Ki. Bye.
Dah hilang dah saya punya skill. Skill saya dah hilang dah. Oi. Mythic Cashin. Oh. Mythic Cup kat. Oh. Dapat title. Mythic Pattern. Winner Mythic Person Cui. Mythic Person. No Mythic di PUBG. Ya cuy. Mythic di PUBG. Ni permanent ke? Duration permanent. Wah. Saya dapat permanent. Ha. Wah. Okay lah. Dah, saya gerak dulu ya.